TikTok emang keren, banyak video bagus di sana dan jumlahnya nggak habis-habis. Apalagi kalau kamu ada di lab TikTok buat niru semuanya. Oh, waktunya makan. Segerin tenggorokan dulu. Bentar, aku nggak bisa buka gara-gara kuku palsuku nih. Ayo dong, buka. Bisa dong, bisa. Ya, aduh, kukuku patah. Hancur semua deh. Aw, Betty, kasihan. Sabar ya, tapi kan harusnya kamu tahu. Jangan buka kaleng pakai kuku palsu. Jadi jangan diulangin lagi ya. Wah, lihat video TikTok ini. Kalengnya kebuka, bisa kebuka tanpa jari loh. Betty, apa pikiran di otak kita sama? Ambil kalengmu, mumpung aku punya sumpit buat nyoba ini. Oke, tinggal gosok melingkar kayak di video ya. Ah, beneran kebuka. Aku nggak ngira beneran bisa. Hore, akhirnya aku bisa minum. Keren banget. Aku penasaran, kita bisa belajar apa lagi ya dari TikTok? Bentar, ngapain belajar dari TikTok di sini? Kalau kita bisa belajar di tempat yang lebih keren. Oke, kita sekarang ada di lab TikTok. Yuk, kita mulai. Aku abisin minuman bentar ya. Bella, kamu nyium bau sesuatu nggak? Kayaknya asalnya dari deket-deket sini. Bella, baunya berasal dari kamu ya? Enggak lah, bukan aku. Cari terus dong. Bukan di sini. Hah? Mungkin Betty bener, baunya emang dari deket sini. Ada? Mau dari mana, kek? Yang penting popcorn. Enak banget. Yah, tinggal sisa jagung yang nggak mateng. Kecewa deh. Coba kalau ada lagi. Eh, tunggu. Gimana kalau kita bisa matengin jagung sisa ini? Bener kan? TikTok pasti punya solusinya. Lihat, dia cuma masukin jagung-jagungnya ke pembuat waffle. Oke, sip. Kayaknya kita wajib nyoba juga. Tara, aku udah bawa pembuat waffle. Ya, segitu mah kurang. Ini baru pembuat waffle yang kita butuhkan. Oke, aku masukin semua jagung sisanya ya. Saatnya masak popcorn sendiri. Hah, kirain bakal mateng? Apa jangan-jangan gagal? Kita buka aja yuk. Aku kena letusan popcorn. Ah, kita diserang makanan ciptaan kita. Aku kena lagi. Maafin aku, Betty. Au, aku baru tahu bikin popcorn bisa sekacau ini. Tapi sepadan, karena sekarang kita punya popcorn. Oh, aku suka ayam goreng, bikin ngiler. Aku juga, pasti enak deh. Yuk kita makan. Sayap ayam ini favoritku banget. Selamat makan. Duh, Betty, jangan lupa napas ya. Keren sih, tapi agak serem. Makannya normal-normal aja kayak aku. Sayap selanjutnya. Pasti ada cara lebih gampang buat makan sayap ayam. Bentar, TikTok pasti tahu. Wow, tulangnya bisa ditarik segampang itu. Aku nggak kepikiran. Cobain ah. Oke, diputer dulu. Abis itu baru ditarik tulangnya. Tulang pertama beres. Sekarang yang kedua. Wah, jadi lebih gampang deh dimakannya. Jadi lebih bersih juga. Apa? Kok bisa gitu sih? Aku juga mau dong makan tanpa belepotan. Eh, ngapain coba makan rapi gitu? Ada seember loh ayamnya. Kenapa panas banget sih ini?
Betty, boleh tolong minta ambilin minuman dari kulkas? Wah, sampai dibawa sepicer. Kamu emang baik. Oh, kirain itu buatku. Kenapa malah minum sendiri? Gak bisa dibiarin nih. Harus dikasih pelajaran. Coba cari di TikTok dulu. Oke. Kayaknya ini gampang. Betty, pinjam gelasnya bentar dong. Ada yang mau ku kasih lihat. Masih lama nggak, Bel? Aku masih haus nih. Betty, oke. Lihat baik-baik. Tinggal ku balik dan lihat. Loko? Gimana caranya? Nih, ambil. Lihat sendiri. Kok airnya nggak tumpah? Aku basah kuyup. Kamu nyebelin, Bella. Prankmu nggak lucu. Loh, tadi katanya masih aus. Sini. Serius deh, kamu nggak bakal nyangka abis itu dia bilang apa. Ih, dia sombong banget. Sok tahu gitu. Terus abis itu... ini buat apa ya? Aku kurang yakin. Kayaknya ini buat bibir. Kenapa pakai dimasukin ke mulut? Kita kan belum yakin. Dengar, TikTok pasti bisa bantu. Oh, keren banget. Kita bisa bikin palet buat bikin warna apa aja. Yeay, pasti bakalan seru banget. Oke, mari kita eksperimen. Eksperimen make up. Betty, ambilin palet warnanya dong. Yap, itu sempurna. Sama pisau ya. Hati-hati, tajam banget. Ini cuma plastik kok, tapi makasih udah ngingetin. Ayo mulai dari warna ivy ini. Kerok aja permukaannya sampai kayak gini. Tolong tisu dong. Makasih asisten. Sedikit lagi, dan oke. Udah bagus nih. Sekarang tinggal lepas tutupnya dan ambil bubuknya. Kalau udah terlapis sempurna, kita masukin lagi ke sini. Habis itu puter-puter dan campur merata. Bagian ini yang paling seru. Wih, eksperimen kita berhasil. Sekarang, ayo coba. Aku boleh nyoba duluan nih. Langsung cobain ke bibir. Gimana menurutmu? Bagus nggak? Punya cermin nih, lihat sendiri aja ya. Wah, beneran berhasil. Aku suka, kita keren banget. Kapan sih dia nggak lebay? Kamu pernah nyobain kiat-kiat dari TikTok? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk video keren lainnya kayak gini.